Biasa tuh teh, cicilan panci. Harus sekarang ya, Kang? Kalau ada uang mah tidak baik ditunda-tunda. Kalau uangnya nggak ada? Ulu, teh Mawar mah tidak baik atuh teh. Bilang tidak punya uang mah, nanti kalau tidak punya uang beneran, kumaha atuh. Bisa berabe teh. Oh, ini si Akang mulutnya, ye. Nah, gitu atuh teh. Hatur nuhun ya teh. Mangga teh. Ya. Misi, Bu. Iya, ada apa ya, Pak? Apa benar ini rumah Pak Mulyadi yang okejek? Iya, benar. Alhamdulillah, Bu. Saya mau nganterin kulkas nih. Itu kulkas yang saya pesen ya? Iya, Bu. Taruh sini. Pak, bisa nggak kulkasnya dibalikin aja? Tapi kan tugas saya cuma nganter, bukan ngembalin ke toko. Ya udah deh. Taruh sini aja nggak apa-apa deh. Aduh, model baru nih. Kulkas taruh di depan rumah. Nyari tambahan kemana ya? Sini, Mbak. Saya punya jaket, Mbak. Murah, meriah, keren. Mas, itu okejek atau salesman ya? Saya okejek yang merangkap sebagai salesman. Makasih ya, Mas. Makasih, Mas. Iya. Mul. Lu kalau mau dagang jangan di sini. Bikin sempit tahu. Yaudah, aku pindah. Ya kalau belum. Maksud gua bukan di sini, di luar sono no. Kemarin dagang di kantor nggak boleh, di sini suruh pindah. Apa aku harus ngomong ke bapak ibuku? Capek gua ngomong sama lu, Mul. Pilek beneran gua. Biar aku nggak ketularan, apa aku jualan ini aja ya? Mbak. Oh iya. Iya deh. Mas Mul, Mas Cagur sama Mas Jaka nggak? Kalau Mas Jaka sih tadi aku sempat lihat, tapi kalau Cagur sama Mas Mulnya belum lihat tuh. Emangnya kenapa deh? Iya, disuruh kumpul sama Mbak Prima. Soalnya mau ada olah TKP kepolisian Mbak di sini. Oh gitu. Dul. Ya, Mbak. Lo lihat Jaka, Cagur sama Mas Mul nggak? Soalnya mau ada olah TKP dari kepolisian. Olah TKP, Mbak? Iya. Ya udah, bentar ya, Mbak. Saya cari mereka dulu ya. Gawat nih, Mbak. Gawat kenapa, Dek? Ade lupa. Harusnya Ade nggak boleh ngomong ke siapa-siapa tentang olah TKP kepolisian itu. Aduh, banyak yang tahu deh. Bingung, Mbak. Ada masuk beli. Mas Mul. Ambil aja. Oh, ambil yang ini ya, Mas. Terima kasih, Mas. Terima kasih, ya. Ini, Mas. Makasih ya, Mas. Iya. Laris. Iya, ya, Bu. Sabar, Ibu. Bentar lagi saya kesana kok, Bu. Iya. Bentar aja ya, Bu, ya. Iya. Mas Sarah. Aduh, ada apaan sih, Mas Mul? Aku buru-buru nih. Mbak nggak beli ini? Sini. Oh, aku sudah pakai di rumah. Ini tuh bagus banget loh supaya kita nggak ketularan flu. Udah gitu bikin napas kita jadi wangi, Mas Mul. Di rumah ya, aku udah punya rasa Lychee Breeze sama Royal Bloom. Pasti kamu nggak pakai. Pernah coba Mighty Mint belum? Oh, Mighty Mint? Iya, Bu. Saya on the way, Bu. Bentar aja, Bu. Ya, sabar. Mas Mul, maaf banget. Aku harus pergi ya. Dadah. Yaudah deh, aku beli deh satu deh. Ini apa? Rasa apa tadi? Mighty Mint kan? Tuh, pas ya uangnya ya. Dah! P3310
S. Ah, sia ini. Ini plat nomornya sama dengan yang punya Mas Mul. Benang sia ketangkep, aing sia. Malah ngasih duit lagi. Jasa. Apaan lo ada semua? Sam. Tuh. Tuh orang ngapain sih ngeliatin gue masih begitu? Ah, kayaknya kali. Ade mana? Nyariin Ade. Hai. Ade udah enggak suka sama Ade. Siapa yang nyariin lu nih? Oh, put, gue bawain nasi Reims. Alasan tau enggak lo? Bilang aja mau ketemu sama Ade. Udah bawa-bawa makanan segala. Elah, cuy, ini mah resmi hubungan bisnis. Sialah. Pesenan. Kagak percayaan banget lo. Orang mana? Hah? Ada gak? Mau gue kantongin. Beneran nganterin makanan apa nyariin Ade? Bukan udah gue bilang, dia masa lalu gue. Bang Epang udah datang nih. Dek, masa tadi Opang ngomong Ade masa lalunya? Hah? Ini Bang Opang datang ke sini bawain nasi Reims buat Ade itu, nasi rames. Jadi Ade cuma masalah lu Bang Opang doang. Enggak. Kagak, enggak maksud Bang Opang itu. Ade masalah lu muka Bang Opang apaan tuh? Masa gitu? Ntar main tarik aja. Mana lagi tuh orang? Masa gagal lagi, eh? Punten. Mana ya? Oh. Situ tuh kali. Wah, mudah-mudahan sih ya. Ya, halo. Saya Bayu nih, yang tadi order Okay Food. Saya mau ada tambahan pesanan, bisa kan? Ah, oh, iya, bisa pak. Bapak mau pesan apa aja? Nanti saya SMS aja mbak, agak banyak soalnya. Oh, iya, siap pak kalau gitu pak. Ya, sama-sama pak. Tadi megang duitnya banyak banget. Iya, buat beli pizza. Emang perut lu doyan? Bukan gitu. Buat anak dan istriku. Ya ampun, Mul. Lu ternyata jadi suami yang bisa diandalkan. Andal epit. Apaan sih? Mul, lu abis ini mau narik lagi gak? Sini aku mau ke kantor lagi soalnya mau ditanya-tanyain polisi. Nah, kebetulan nih Mul. Boleh nggak kalau gue minjem motornya Naya? Gue seharian belum narik, Mul.
Astagfirullahaladzim. Mul, lu kan udah punya istri, punya anak. Ini mul ada kotoran. Pikiranmu tuh harus di-upgrade. Maaf, gua kirain apaan. Ya udah pinjem dong motornya, bisa ya? Ya, tapi sebelum matahari terbenam harus kembali, kalau tidak. Apaan sih lu, kayak cerita dongeng aja, emang gua maling kundang apa? Dasar gak tahu cerita dongeng. Itu bukan cerita maling kundang. Jadi labu itu cerita Reok Ponorogo.